Kemarin malam petugas gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah kota Jakarta Timur menggelar razia PPKM darurat di wilayah Jakarta Timur. Puluhan tempat usaha, pedagang kaki lima, dan masyarakat yang berkerumun dibubarkan petugas. Kalau masih bandel, besok saya akan lakukan seminar. Petugas gabungan TNI Polri dan Pemkot Jakarta Timur menyisir sejumlah lokasi yang menjadi tempat berkerumunan warga, seperti di Pasar Ikan Jatinegara Jakarta Timur. Pedagang kaki lima yang masih berjualan ditertibkan petugas dan diminta menutup lapak dagangannya. Selain di Pasar Ikan Jatinegara, razia PPKM darurat juga dilakukan di sepanjang ruas banjir Kanal Timur. Adanya kerumunan, adanya keramaian. Dagang masih banyak sampai jam 10. Jam 22, akhirnya disampaikan kita akan tindak tegas. Ya, di mana tentu sampai tanggal 20 Juli 2021, mulai tanggal 3 Juli 2021, itu adalah masa pemberlakuan PPKM darurat. Di mana apabila ada yang melanggar, tentu bisa dikenai sanksi pidana, ya, kekarantinaan kesehatan. Selain membubarkan, petugas juga melakukan tes swab antigen secara acak kepada warga yang berkerumun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.